Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil 'ilmi wal 'amal. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsani yawmal qiyamah. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Yang terhormat pimpinan pondok pesantren Asyidikiyah yakni guru besar kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Haji Adi Nurseha LCMPD wa ta'anallahi fitulil hiya. Yang terhormat pengwakil pengasuh pondok pesantren Asyidikiyah yakni Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Edi Hamdi Wahade wa ta'anallahi fitulil hiya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seraya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya solawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan sepanjang zaman yakni idola kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa beristiqomah bersolawat kepadanya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbil Alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan ini termasuk pada bulan yang bergelar Asyharul Hurum, bulan haram atau bulan suci. Pada bulan suci ini kita dilarang untuk menganiaya diri sendiri, berbuat zalim terhadap diri sendiri atau perbuatan yang merugikan diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tazlimu fihin anfusakum," yang artinya janganlah kamu menganiaya diri kamu di dalam 4 bulan itu. Yang dimaksud 4 bulan itu ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan itu kita dilarang untuk menganiaya diri sendiri, berbuat zalim terhadap diri sendiri atau perbuatan yang menganiaya diri sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri orang yang menganiaya diri sendiri adalah orang pemabuk, orang yang meminum minuman keras. Sungguh mereka adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Mereka berbuat zalim terhadap diri sendiri, telah bermaksiat kepada Allah. Mereka telah merusak kesehatan, bahkan otak dan jiwanya pun hancur. Saking buruknya khamar, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Barang siapa yang meminum khamar, maka sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Dan jika ia mati dalam keadaan khamar di perutnya, maka mati ia seperti mati orang jahiliyah." Na'udzubillah min zalik. Hadis riwayat At-Tabrani. Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Dengan khamar, orang bisa membunuh, berzina, mencuri, membegal, dan lain sebagainya. Yang intinya, khamar bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Harga dirinya jatuh di hadapan Allah dan jatuh pula di hadapan orang lain. Sayyidina Utsman bin Affan pernah berkata, "Jauhilah khamar, karena demi Allah sesungguhnya khamar tidak dapat menyatu dengan keimanan seseorang, melainkan harus keluar salah satunya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang pasti, khamar atau miras akan menjatuhkan harga diri seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu ridsum min amali syaitan," yang artinya, janganlah kamu meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Sungguh itu adalah najis yang termasuk perbuatan syaitan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Nabi SAW bersabda,
Allah akan melaknat orang yang meminum khamar, orang yang menuangkannya, orang yang membelinya, orang yang membuatnya, orang yang mengantarkannya, dan orang yang meminta antarkannya. Sungguh orang itu akan dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ia telah dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala, maka rahmat, berkah, dan ridho Allah akan hilang di hati orang tersebut. Maka dari itu, kita jangan mencoba khamar, walau dengan satu tetes pun. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Khusma sopa wa dama qadar. Wal'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.